Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel saya Jejak Heru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mampir di channel saya dan yang belum subscribe, ya mohon dukungannya untuk bisa subscribe ya, biar saya terus bersemangat untuk berburu inspirasi dan menyebarkan ke seluruh dunia. Ya, saat ini saya sedang berada di kebun melon. Ini lokasinya di belakang Stit Al Falah Rimbu Bujang ya, di Jalan 10 Unit 2 Rimbu Bujang Tebu Jambi. Ini ada salah satu petani yang mencoba menanam melon. Iya, kabarnya beberapa kali menanam, ya beberapa kali gagal, tapi kali ini sukses. Sayang saya agak terlambat ke sini karena ini sudah selesai dipanen ya. Oke, tapi ya sudah, yang penting ini tetap bisa membuat kita terinspirasi. Barangkali ada teman-teman dari Rimbu Bujang yang ingin juga mencoba, karena ternyata di Rimbu Bujang ini bisa cocok ditanamin buah melon. Oke, dan kita coba ngobrol-ngobrol sedikit sama sang petaninya, yaitu Pak Muslimin. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama seorang petani melon dari Rimbu Bujang. Ya, ini bersama Pak Muslimin, benar Pak ya? Iya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol masalah budidaya tanaman melon di Rimbu Bujang ini Pak. Insya Allah. Oke. Ini kemarin berapa banyak Pak ini nanamnya Pak? Sekitar 1.500 batang. 1.500 batang ya. Ini masalah bibit ini susah nggak nyarinya Pak? Di toko-toko pertanian ada atau pesan khusus atau gimana nih Pak? Kalau yang bibit merek Merlin itu memang sangat sulit, itu perlu kita juga, kita harus pesan sama termasuk dia itu anggota Bintang Asia lah. Oh gitu ya. Kalau di toko-toko nggak ada Pak ya? Nggak ada, yang merek-merek nggak ada. Aduh. Terus itu gambaran harganya berapa Pak? Masalah bibitnya? Ya sekitar 400 sampai 500-an. 400-500 ribu itu isinya ada berapa tuh Pak? Ya sekitar 400 sampai 500-an juga benih. Oh gitu ya? Apa butiran, maksudnya 500 butir gitulah. Iya. Jadi kalau melihat ini tanamannya tadi itu, berarti bisa disimpulkan tanah di Rimbu Bujang ini cocok Pak ya? Kalau dibilangkan cocok sih nampaknya enggak juga, cuman ya bagaimana kita caranya untuk antisipasi biar supaya cocok, karena kan kita banyak juga antisipasi misalnya masalah obat-obatannya. Jadi bisalah kita buat biar supaya cocok gitu. Kalau masalah cocoknya sebetulnya enggak cocok juga. Oh gitu, tapi di inilah ya, dilakukan perlakuan khusus Pak ya? Ya gitulah. Untuk panen berapa umurnya Pak? 60 sampai 70 hari dari tanam pertama? Mulai tanam pertama, masukkan benih lah. Oke, terus ini yang kemarin ini Pak, ini kan sekitar 1.500, itu kalau boleh tahu modal mulai dari bibit, pupuk, obat itu sampai berapa kira-kira Pak? Ya kalau saya kemarin 1.500 saya perhitungkan sekitar 7 jutaan habisnya ya, mulai dari bibit sampai ya semuanya lah, keseluruhan lain tenaga. Terus kalau dihitung-hitung kemarin ini panen bisa sampai berapa nih totalnya? Ya sekitar 3 sampai juga 4 ton lah gitu. 4 ton. Kalau pasarannya kemarin berapa per kilo? Insya Allah masa ini sekarang di sini saya jual 10.000. 10.000. Jadi orang banyak ke sini kemarin Pak ya? Ya insya Allah banyak. 10.000 kali 4 ton. Ya taruhlah kita bikin aja lah 3 ton lah. 3 ton kali 10.000. Banyak Pak. Ya insyaallah. Cuman ya namanya kita berusaha kayak gini kadang ya jatuh bangun juga. Oh ya. Itu kemarin ceritanya ini juga enggak langsung sukses ini enggak Pak ya? Wah, saya terus terang itu menggali ilmu melon ini sangat sulit karena yaitu jatuh bangun. Oh gitu. Jadi berapa kali nanamnya Pak? Insyaallah 7 kali, yang berhasil 3 kali, yang enggak berhasil 4 kali. Oke, tapi kapok napa betul nih? Enggak. Enggak ya. Enggak ada sistem kapok saya itu. Luar biasa. Ya. Oke, terus kalau misalnya nih ada teman-teman yang juga
pengen nanam misalnya, ini kira-kira apa yang perlu disampaikan ya Pak? Ya insya Allah perlu juga kita sharing-sharing ilmu lah, maksudnya ya. Kalau seandainya memang ada orang bertanya juga masalah ilmu melon, ya sama-samalah kita cari juga ilmunya. Oh gitu. Terus kalau bibit kan ini Pak Mus yang sudah tahu ini yang bagus tadi, yang Merlin ya? Iya, yang nah, Merlin. Itu berarti bisa lah ya kalau ngubungi ke sini. Merlin itu termasuk antivirus. Oh jadi gitu. Nanti bisa misalnya ada yang tertarik, oh, ini nyari bibitnya ya, kemana? Insya Allah bisa ada. Datang. Oke, soalnya Merlin ini enggak sembarang toko ada. Oke, pesan ya. Ya baru pesan kita. Oke, ini posisinya di Jalan 10 ya, masuk Jalan 10 ya, Pak Jalan ya? 10 belakang kampus Setit. Oke, iya deh. Berarti minat masyarakat yang beli di sini kemarin juga lumayan besar Pak ya. Alhamdulillah banyak. Nah, setelah dia tahu saya itu panen melon, ya insya Allah banyak yang kemari juga. Waktu itu dia membeli, maksudnya barang saya itu melon itu ya puas, dia merasa katanya manis juga ya, alhamdulillah nggak ada, maksudnya terkendala lah masalah melonnya. Oke ya, makasih sementara itu dulu, mudah-mudahan makin sukses nanti Pak. Amin amin amin. Wah, nabi ini, Pak. Itu tadi obrolan kita sama Pak Muslimin, petani melon dari Rimbu Bujang, dan kebetulan tadi dikasih ini sama Pak Mus. Nah ini kita coba belah ini. Belah bos. Oke. Seperti apa? Kayaknya mantap nih. Itu rampan. Ini yang nyembelih ini tukang sablon ini. Nah. Mantap. Wow. Dasar, warnanya kuning kemerahan ya. Iya, kuning kemerahan ya Bang. Oke, diicipin Mas. Icipin ya. Kita potong kecil. Icip wey. Kemangan wey. Dasar ini, kalau pas puasa lebih mantep. Ker nih bos. Langsung mantap, makan bos. Bismillah sih. Oh iya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lagi apa? Manis. Wah, jadi nengok aku yuk, melu lah. Nanti biar. Ya, jadi inilah melon hasil budidaya petani melon Rimbu Bujang Pak Muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.